Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Wah, guys, hari ini aku itu dan adekku disuruh pergi ke rumahnya Pak Wali Kota. Karena kita itu mau disuruh ya bersih-bersih rumah gitulah, guys. Katanya nanti kita mau dikasih uang yang banyak. Oke, kalau gitu kita cari si Caca ya. Caca, Caca. Ayo, kita pergi ke rumah Pak Wali Kota. Ngapain, weh? Males aku. Jangan males-males. Katanya sih kita itu di sana disuruh bersih-bersih rumah doang. Abis itu kita dikasih uang. Wih, dikasih duit. Let's go. Oke, aku semangat. Yo. Ayo. Nah, ini kan itu suasananya itu suasana lebaran, Cak. Jadi katanya itu pembantunya lagi keluar kota. Oh, pulang kampung gitu ya? Iya, terus Pak Wali Kota nggak biasa nyapu. Dari kecil udah biasa pakai vacuum cleaner. Tapi sekarang vacuum cleanernya juga rusak. Ya ampun, ya udahlah kita bantuin. Yang penting dapat duit itu nggak apa-apa. Oh, kalau sama Pak Wali Kota mah duit urusan yang gampang. Bener, dia sih nggak pelit sih orangnya walaupun males. Iya, nah ini dia rumahnya nih. Permisi. Mewah sekali rumahnya Pak Wali Kota. Permisi Pak Wali Kota. Eh, hey, ya ampun, Cak, kamu lihat nih. Nah, Cak, kita bersihin sekarang dari bagian kamarnya. Nah, ini aku pel-pel nih, biar lantainya mengkilat. Nah, tadi katanya vacuum cleanernya rusak, padahal tidak. Eh, udah, jangan kamu bilang-bilang, nanti kita nggak jadi dikasih duit lagi. Oh, siap. Oke, Cak, kalau gitu kita langsung ke sini, ke kamar mandinya nih. Kamar mandinya lumayan besar juga ya. Betul. Terus dia tinggalnya cuma sendiri lagi di sini. Anak sama istrinya udah pulang kampung. Ya ampun, kasihan banget ditinggal. Iya. Sekarang kita naik ke lantai 2, Cak. Ayo, ayo. Aduh, gede banget. Wow, besar sekali, Cak. Nih, kamu lihat nih. Ini kamar utamanya kayaknya. Wow, keren. Wah, kamarnya gede banget, Bu. Wih, Bobo. Ada jacuzzinya, Bu. Mana? Wow. Keren, ini dari kamar utama langsung kemari ya? Nah, nikmatnya jadi orang kaya, kapan kita kayak gini? Eh, bangun ya, aku bersihin juga mukamu pakai alat pel ini ya. Janganlah. Ayo, ayo, sini-sini kita bersihin. Ya ampun, Cak, ada rooftopnya. Gege sekali rumahnya, ya Allah. Pengen ya Allah. Sama. Oh, rooftopnya depan belakang, Cak. Di sini langsung kamar mandi ya. Wah, nikmat banget ini. Abis mandi kan langsung lihat pemandangan keluar. Betul. Kamar utamanya luar biasa sih. Sini, sini, sini. Kita langsung ke kamar sebelah sini. Oh, ini bukan nih toilet. Di sini nih. Oh, ini kamar anaknya nih. Wah, enak banget jadi anaknya. Aku pengen. Gak bisa ya. Untuk jadi anaknya itu minimal nilai matematikanya setiap ujian nilainya 100. Lah, aku 20 ya, beda dikit. Dikit apa? Banyak ya. Ya udah. Sini, Bo. Ayo, ayo, udah. Kita tinggal minta duit ke Pak Wali Kota. Ayo. Pak Wali Kota, sudah bersih, Pak. Kita minta duitnya sekarang. Biasalah, Pak, buat makan-makan dulu. Benar, Pak, buat jajan, Pak. Oh, ya sudah. Ini ambil duitnya nih, ada uang 1 juta rupiah. Terima kasih ya, Bu. Besok-besok Bapak telepon lagi untuk datang kemari. Siap, Pak. Ambil uangnya, Cak. Makasih banyak, Pak. Ayo, Cak, kita sekarang langsung pulang. Ya, asik. 1 juta bisa kita buat beli apa nih, Bu? Aku pengen beli mainan. Beli mainan, kita mau makan dulu ya. Kamu nggak ingat teman kita si Ultraman? Dia kayaknya berapa hari udah nggak makan loh, katanya sepi job. Ya, gimana dia? Lagian tinggalnya di kota yang aman dan tentram ini. Nah, ini dia rumah Ultraman, Cak. Ayo turun. Oke. Permisi, Ultraman. Ultraman. Wah, kayaknya dia nggak di lantai 1 sih, Cak. Oh, coba lantai 2. Oh, naik lagi nih. Oh, lewat sini kan? Enggak, sini. Sini, weh. Weh, sini. Sini. Lewat mana? Ini loh, sini, sini, nih. Oh, di sini. Ultraman, main yuk. Nah, ini dia, Cak.
Ya ampun, kasihan dia sudah sedih banget, Cak. Dia kelaparan. Ya ampun. Ya Allah, bukannya sampai kayak gitu. Iya, ini mata saya jadi besar karena daging saya yang berkurang. Soalnya sudah 5 hari tidak makan. Tidak ada job untuk saya di sini. Ya, tenang saja Ultraman. Kami datang kemari bawa uang kok. Dan kami mau traktir kamu makan. Betul Ultraman, kamu mau enggak? Oh, beneran ya? Oke, aku ikut. Oke guys, kita berangkat sekarang. Kita ajak si Ultraman untuk makan. Kenapa, Cak? Kamu takut enggak dibonceng Ultraman nih kayak gini? Enggak sih, dia kan bisa terbang kalau Ya ampun. Kayak gini, aduh, bahaya banget. Tenang, 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 tenang. Aku akan bawa motornya. Ihi, bisa balik enggak ya? Boy, ini kita baret ya, Boy ya? Tunggu. Ya gimana ini? Aduh, jatuh bawa motor. Ya ampun, gimana? Aduh, sulit sekali Cak bonceng bertiga ternyata. Bisa bawa motor gak sih kamu nih? Udah, tenang aja. Jatuh lagi Cak. Aduh, udahlah aku jalan aja lah. Ya udah, aku naik motor. Bye bye. Udah nyampe kok. Nah, ayo turun Ultraman. Kita makan, ambil aja sepuasa ya. Karena ini warung makan luar negeri, jadi sistemnya adalah bayar otomatis, teman-teman. Benar. Udah kamu jangan malu-malu, Ultraman. Anggap aja pakai duit orang. Iya. Wah, terima kasih ya, Bo dan Caca. Akhirnya sekarang aku bisa makan lagi. Oh, tenang. Kita kan di sini orang baik ya, Cak. Bener banget. Tapi aku bingung. Besok-besok aku harus makannya gimana lagi? Masa tiap hari aku harus minta uang ke kalian? Oh iya juga ya. Kamu tahu naik motor nggak Ultraman? Naik motor? Sudah pasti tahu lah. Memangnya kenapa? Nah, kamu kerja aja jadi ojek online. Ojek online? Boleh juga tuh. Ya udah, ayo kita pergi melamar kerja sekarang. Ayo, Cak. Boleh. Oke guys, kita sekarang menuju ke tempat kantor Gojek. Mana nih orangnya nih? Permisi. Wah, kebetulan tuh ada bosnya tuh. Pak, Pak, Pak. Permisi, Pak. Kita di sini mau melamar pekerjaan. Apakah ada pekerjaan untuk menjadi ojek online? Oh, kebetulan kami kekurangan driver. Apakah kalian bertiga yang mau melamar pekerjaan? Oh, tidak, Pak. Yang mau melamar kerja adalah si Ultraman ini. Tapi dia nggak punya motor. Oh, tidak apa-apa. Karena kantor kami menyediakan motor 100 unit. Wah, berarti aku diterima ya, Pak? Oh, sudah pasti dong. Kan kami kekurangan driver. Yeay, Cak. Ultraman diterima, Cak, untuk kerja jadi Gojek. Alhamdulillah, akhirnya dia nggak jadi pengangguran lagi, Bu. Halo? Ya, Pak Wali Kota? Apa? Demo? Ya ampun. Oke, Pak. Saya segera ke sana ya. Wah, Bu, gawat, Bu. Gawat kenapa sih, Cak? Itu kata Pak Wali Kota ada demo depan rumahnya. Hah? Demo? Ya udah, ayo kita ke sana yuk. Ayo, Bu. Ayo, cepat. Wah, kasihan Pak Wali Kota di hari libur begini malah ada demonstrasi dari warga. Iya, demonstrasi apa ya kira-kira? Gak tahu. Waduh. Ya ampun, Cak, keterusan aku. Aduh. Wah, coba lihat ini. Mereka pada demo. Turun Pak Wali Kota. Terus ini satu ngomong apa? Minimal adain hiburan lah ya, Pak. Ya ampun. Aduh, ini warga-warga pada mau ngapain nih ibu-ibu nih? Aduh, tenang. Ya udah, gini aja. Oh, Caca, kalian bantu bapak ya. Bantu apa lagi, Pak? Ini bapak kasih uang 1 miliar. Tolong kalian bangun taman bermain di Brookhaven. Oh, siap, Pak. Kalau 1 miliar mah cukup. Nih, diambil uangnya. Oke, Bu. Ayo kita bangun tamannya. Oke, Cak. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di ujung kota Brookhaven dan kita akan membangun taman roller coaster di sini. Yuk, kita masuk ke dalam sana, Cak. Ayo. Wah,
udah mau jadi, Bu. Udah mau jadi apaan? Orang baru kayak gini kok. Nah, ternyata baru pintu masuknya doang. Iya, baru pintu masuknya doang yang jadi. Di sini kita harus membangun. Dan yang pertama di sini ada kid zone. Zona anak-anak nih. Wah, ini zona aku. Kamu mau suka main di sini? Suka, bangun dulu, Bu. Nih aku bangun nih, tuh. Ada pesawat-pesawatnya. Nih, bagus. Loh kok gak jalan? Ya belum lah, kalau udah ada orangnya baru jalan. Nih kondisi udah malam hari nih. Ya udahlah, bangun dulu aja. Nih aku bangun security-nya dulu, Ca. Jadi ada yang jagain. Mantap. Oh ini kita bisa naik kah? Lo bisa, Ca. Gimana? Aku bisa naik, weh. Bisa, weh. Aduh, sedapnya. Bisa naik, weh. Aku gak bisa. Bodoh, aku bisa. Parah banget. Nah, di sini tuh ada security-nya, Ca, orang yang jagain. Oh, iya. Nah, kita bangun lampunya juga di sini supaya terang. Wih, lampunya cantik banget warna-warni. Iya dong, kita bikinin juga toilet nih di sini nih supaya mereka kalau namanya juga anak-anak ya, biasa suka pupuk, pipis sembarangan. Binatang gak sembarangan juga ya. Ya iya juga sih. Wah itu, Ca, udah jalan lagi tuh. Wih bagus banget. Wah ini mah bisa cepat banyak uang kalau begini kita, Ca. Wah kalau ini mah aku juga betah. Kenapa gak dari dulu aja aku demo. Nih, Ca, wahananya selanjutnya keren banget. Nih ini apa namanya nih, mangkok puter-puter ya? Iya, mangkok puter-puter namanya adalah tikap. Aku akan coba, Ca. Yeay, aku cobain. Ah, curang banget, guys. Dia doang yang bisa naik, aku gak bisa. Oke, selanjutnya di sini kita akan bangun kafe plaza, Ca. Widih, ini tempat makan kah? Ini gak tahu apa ya, kok ini ada lampu, terus apalagi endels. Wah ini mah cuma kayak gini-gini, Ca, ini kayak taman biasa doang nih. Mungkin karena belum jadi, harusnya sih ada tempat makan namanya kafe ya. Ya gini doang, tempat-tempat makan kayak gini, Ca. Nih kafenya nih. Nah, oh, udah kan? Ini nih. Keren. Lah, Pak Wali Kota tadi di mana ya? Perasaan di dalam sini. Jangan-jangan dia ketiban bangunannya. Dia ketiban bangunan, teman-teman. Ya ampun. Ya udahlah, ini kita buat. Oh, wah, maskotnya ternyata pakai Game Pass, mahal banget. Oke lah, kita bangun ini aja nih. Nah, ini adalah jalannya, teman-teman. Terus ada jalan yang panjang. Wow, ini apa lagi nih? Black Pearl kita bangun. Wow, ini ternyata apa, Cak? Kalau kamu tahu, Cak. Ini aku tahu. Apa sih namanya tuh? Kora-kora ya? Betul, ini adalah kora-kora. Kalau gitu, Cak, aku mau coba naik kora-koranya, Cak. Ya, lihat aku. Wow. Yo. Keren gak, Cak? Wah, asik sekali, Ca, naik kora-kora. Tapi sebenarnya kalau di dunia nyata sih aku takut ya. Alah, kamu nih semua aja takut. Apalagi kalau duduk di ujung-ujungnya, Ca. Waduh. Wah, itu enak banget sih, Bo, nikmat. Apalagi pas jatuh kora-koranya. Ya ampun, itu mah meninggo ya. Udah, teman-teman. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita bangun? Ini kok di bagian sana kita belum bisa bangun ya? Aku mau lihat dulu, Ca. Kamu jangan lihat-lihat aja. Ini kenapa tiba-tiba jadi kotor banget taman bermainnya? Waduh, ada sampah dong. Kita nggak bisa nge-hair ini kah? Tukang bersih-bersih kah? Nggak tahu deh. Ih, parah sekali tuh yang masuk. Katanya busuk. Ya ampun. Tuh, yang masuk-masuk katanya busuk. Aduh, guys. Ini harus dibersihin nih. Ini kayaknya kita harus cari ini deh. Ini nih, super cleaner. Pakai Game Pass. Ya ampun. Ya, berapa, Bo, harganya, Bo? 150 robux ya. OMG, mahal banget. Ini sebelah sini belum bisa berarti ya.
Belum bisa, kayaknya harus sebelah sana dulu deh. Ya sudah, bagian sini dulu. Ini ngomong-ngomong kita baru punya security, tapi belum punya tukang bersih-bersih teman-teman. Sampahnya banyak banget guys. Sumpah, ini sampahnya banyak banget ya. Pengunjung di sini nih nggak bisa gitu loh dikasih tahu. Udah dibilang jangan buang sampah sembarangan, malah masih buang sampah. Ya udahlah, ini Pirate Catwalk. Wow, ternyata di sini jembatannya, guys. Oke, terus selanjutnya di mana lagi nih, Cak? Yang bisa dibangun mungkin sebelah sana kali, Bu. Sebelah sini loh, Cak, malahan. Ini kita disuruh buat apa ini? Nah, walah, kayak gini doang tempat-tempat nongki-nongki. Ada tengkorak. Wah, ini hiasannya, teman-teman ya. Ada tengkoraknya nih, kayak Caca nih. Enak aja aku enggak kurus kayak tengkorak ya. Tuh lagi, Cak, ya ampun. Kasihan ini gak dikasih makan mesti. Ya ampun, kasihan itu juga pasti miskin dia ya. Dan ini ada barel vendor. Wah, ini jualan atau gimana, Pak? Apa jualannya, Pak? Oh, Cak, ternyata kapal ini milik kita, Cak. Widih, ini wahana apa nih? Gak tahu sih, kayaknya cuma ya naik-naik gitu doang sih. Weh, seru. Ya sudah, kalau gitu kita bangun di bagian sebelah sini lagi, teman-teman. Di sini ada barel, jadi itu kayak tempat objek wisata bajak laut gitu loh, Cak. Ah, gitu. Iya, nah tembusannya di sebelah sini kayak gini. Mantap jiwa, staff house. Nah, kita beli staff nih. Di sini tempatnya, Cak. Oh, di sini. Oh, ini kita bisa beli cleaner, Cak, 2.500. Mantap. Nah, terus di sini ada fruit stand sales girl. Jadi kita di sini juga menjual buah-buahan ya. Wih, lengkap banget, Bo. Aku pengen masuk nggak bisa loh, padahal aku yang punya loh. Wah, ngadi-ngadi emang. Parah banget sih. Oke, di sini apa yang nggak ada lampunya apa ya? Gelap banget ini kalau malam. Oke, selanjutnya kita di sini membeli bush alias hiasan-hiasan tempat kayak gini, Cak. Habis itu kita beli ini nih, oasis apa nih? Oh, seaside oasis. Gak tahu, Bu, coba bangun. Seaside oasis? Ini kayak gimana, Cak? Mungkin maksudnya kayak padang pasir gitu. Betul, karena ada oasis-oasisnya. Dan ini lampunya aku bangun ya. Terus di sini ada pirate pet. Kok masih ada pirate lagi? Di sebelah mana, Bu? Ini. Sini ada gold mine. Ini apa nih? Oh, ini apa? Oh, ini tempat cari ini, Bu, cari emas. Wah, apakah iya? Iya, ini kan ceritanya emasnya. Oh, dan ini masih berhubungan sama bajak lautnya tadi, Cak. Wah, gede banget wahananya. Tuh, aku bikin stand minuman tuh, Cak. Oh iya. Wah, Pak Wali kata jadi tukang jualan minuman. Nah, ini ada sales drinknya tuh, ada orangnya dalam. Nah, terus ini ada picnic tables. Jadi di sini tema warung-warungnya itu kayak gini ya, Cak, ya amburadul. Iya, jadi emang kayak ini, Bo, bajak laut gitu. Iya, betul sekali. Nah, di sini ada lumberyard. Kita coba. Ini lumberyard ini apa ya, Cak? Ini kayaknya hiasan aja deh, Bo. Wah, tapi hiasannya di sini pakai-pakai tengkorak kayak gini loh. Iya loh, anak kecil takut ini kayaknya. Pasti. Nah, ini di sini ada apa lagi nih yang harus kita bangun nih? Wow, sepertinya ini adalah swings apa ya, swings ya? Wah, nggak tahu sih aku. Kita coba aja di sini lagi. Ini cuma hiasan-hiasan doang, Cak. Ini dibangun jembatan lagi. Oh, coba bu, ini apa nih? Air. Nah, dari jembatan ini kita coba bangun lagi, Cak, ini. Wow. Lihat Pak Wali Kota, Cak, kejepit. Aduh, Bapak. Ya, nyangkut. Ya sudahlah, Pak. Bodoh amat. Siapa suruh di situ ya? Nih, kita bangun balikes ini mah lampu doang, Cak. Apakah ini cuma taman? Oh, ini tuh kayak ini. Aku tahu nih, apa ya? Yo. Ini namanya kolang-kaling. Kolang-kaling ya, kali kolang-kaling kayak gini, teman-teman. Parah sekali si Caca. Gak tahu aku namanya. Ini aku coba naik ini. Coba. Wow, Cak, keren banget. Wah, pasti seru. Wah, ini mah seru banget, Cak. Kamu gak bisa naik ya? Gak bisa, weh. Kasian, kayaknya kamu kan belum punya akses karena kamu gak dikenal gitu loh di sini. Nah, ini kan punyamu. Ya sudah, kalau begitu kita lanjut lagi pembangunannya, Cak. Ini di mana ya? Coba tuh. Nih, ada bench. Ini cuma tempat-tempat duduk doang, Cak. Iya, kayaknya sampai ujung, Bo. Ya ampun, Bo, itu udah pengen sampai ke tempatku loh. Ini sampai
Wow, ini ada kuda-kuda buat bocil-bocil. Lah ini mah gak bocil aja, aku juga suka. Elah, memang kamu yang masih bocil. Enggak ya, aku udah dewasa nih. Ulu, si paling dewasa. Nih kita buka stand hotdog, Cak. Widih, mau aku, Bo. Gak usah mau-mau aja, kamu kerja sana. Mau, aku ambil lah satu. Wah, ini wahana bermainnya bener-bener panjang ya, Cak. Gede banget sih ini, Bo. Aku yakin warga Brookhaven pasti seneng banget. Iya, warga Brookhaven senang. Saya tidak senang di sini ya. Kok sih seneng ya ngeliatin doang? Aku udah capek loh, Cak. Kita pulang dulu istirahat nggak sih? Ya udah, besok kita lanjutin lagi aja lah. Betul. Ayo kita pulang yuk. Ayo. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca, dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye-bye.